Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kami dari BEM UNJ mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa UNJ yang telah berkontribusi pada aksi Tuntaskan Reformasi 24 September tahun 2019. Buat kalian yang ingin tahu aksi kemarin itu ada apa aja sih dan ngapain aja, mari kita flashback sejenak mengenai aksi Tuntaskan Reformasi pada tanggal 24 September 2019. Aksi UNJ mulai dari jam 8 hingga selesai. Kita kumpulnya ada di Plaza UNJ dan kami pun bergegas untuk keliling UNJ melakukan agitasi massa. Ternyata ekspektasi massa itu di luar perkiraan. Dan tadinya target kami hanya 5.000 massa, namun yang turun pada saat itu adalah 6.000 massa. Oleh karena itu, kami kehabisan kendaraan. Lalu kami berangkat ke gedung DPR RI untuk melakukan aksi dengan massa yang lainnya, yaitu dengan titik kumpul di DPR RI. Kami beranjak secara perlahan dengan belasan ribu mahasiswa yang ada pada saat itu ke depan gedung DPR RI. Sampai di DPR RI, lalu kami buka aksi, dan setelah itu saya dan Abbas selaku perwakilan UNJ, terutama Abbas sebagai koordinator lapangan, dan saya sebagai MC-nya mengomandoi mobil aksi. Dan aksi pun diistirahatkan ketika salat zuhur tiba. Lalu kami mulai lagi jam 1. Masa aksi pun terus berdatangan dari seluruh penjuru yang ada. Lalu berikutnya, kondisi mulai tidak kondusif. Karena apa? Karena pimpinan DPR tidak mau menemui masa aksi. Dan setelah beberapa jam kami menunggu, ternyata tidak ada hasil. Dan kondisi pun semakin memanas, masa aksi pun sudah tidak sabar. Akhirnya ada beberapa oknum tertentu yang mencoba untuk memanfaatkan momentum tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan masa aksi yang ada. Akhirnya pagar DPR yang berada di sebelah sisi kiri itu jebol. Membunyikan alarm bahaya. Dengan cara apa? Dengan cara water cannon. Water cannon disembur, lalu kami mengamankan mobil aksi pada saat itu. Karena apa? Karena mobil sound ketika kena air sudah tidak berfungsi. Lalu mobil sound dievakuasi ke tempat titik yang aman, aksi pun tetap berlanjut. Ketika berlanjut kami menahan, ternyata ada gas air mata yang dikeluarkan oleh polisi. Dan kondisi pun makin tidak kondusif. Memang pada saat itu, kondisinya yang benar-benar nggak kondusif. Saya hubungin Ervan, nggak bisa. Saya hubungin Abbas, nomornya sedang disadap. Jadi beberapa mahasiswa UNJ khusus dari BEM, kita berunding. Untuk akhirnya, poinnya adalah berkumpul di KLHK. Ini soal masa aksi dari UNJ, dari DPR, kita tarik ke KLHK. Akhirnya masa aksi UNJ berkumpul sama kita semua di KLHK. Namun, pada saat itu, kita coba sweeping ke DPR. Ternyata emang kondisinya nggak kondusif. Di sana sudah mulai ada kerusuhan, sudah mulai ada water cannon, dan lain-lainnya. Hingga akhirnya, saya coba mengevakuasi dari KLHK di jam 14.31. Itu saya coba masa aksi UNJ, kita amankan semuanya. Misalkan 6.000 itu kita nggak evakuasi, boleh jadi angka 28 itu akan berubah jadi ribuan, angka. Aksi ini sesuai dengan hasil teklap kita. Jadi ketika memang terjadi chaos atau chaos, jadi masa aksi perempuan ditarik sesuai dengan tempat evakuasi. Lalu berikutnya, teman-teman yang berada di depan sana memang terus bertahan hingga dipukul mundur oleh pihak kepolisian. Mahasiswa Indonesia!